Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah dari Bahasa dan Automata. Di video ini kita akan menerapkan finish state automata pada pendaftaran TOEFL. Yang pertama-tama G0. State awal kita akan melakukan login. Ketika login gagal, akan kembali ke halaman login. Kemudian G1, G2, G3, dan G4 ini adalah kita akan memilih salah satu program, yang dimana program G1 adalah listening, program G2 adalah speaking, program G3 adalah grammar, dan G4 adalah program writing. Langsung kita buktikan saja pada aplikasinya. Nah, di sini state awal kita akan melakukan login. Jika login gagal, akan kembali ke halaman login. Nah, jika login berhasil, kita akan memasuki halaman utama dan memilih program tadi. Kita pilih nah, di sini adalah proses pada G5, G5, G6, dan G7. Kita akan memilih tingkatan dari soal tersebut atau program tersebut. G5 pemula atau beginner, G6 menengah, G7 tingkatan akhir. Di sini ada 3 tingkatan, yaitu beginner, intermediate, dan advanced. Ini adalah G5, G6, dan G7. Kemudian kita akan ke G8, yaitu hasil nilai dari pengerjaan soal dari masing-masing tingkatan. Langsung kita buktikan saja. Kita pilih kelas beginner saja. Ini ada soalnya atau kuisnya. Kuisnya ada 10. Dan kita jawab. Kalau kita sudah selesai, langsung kita klik submit saja. Nah, ini sudah tercetak nilai kita dan sudah ada sertifikatnya. Itu wassalamualaikum. Dan Q9 adalah ini. Skor total dan sertifikatnya. Kurang lebihnya seperti itu penerapan diagram finish state automata pada pendaftaran TOEFL pada kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.